Salah satu yang bikin kami bangga sebagai driver ojek online adalah bahwa kami ini pengemban amanah. Orang percaya kepada kami, dan itu sebuah kehormatan. Tapi ya tentu aja ya, di sisi lain kami jadi harus bertanggung jawab memegang amanah itu. Dan kadang-kadang, ngeri banget. Misi, 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 minggir, 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 hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Misi. Lebay. Awas dong, gue buka adik. Nanya mau bantuin apa enggak? Enggak. Katanya berat soalnya. Ini amanah. Basna, udah deh jangan dipegang-pegang terus. Newan aku liatnya. Ini deh, otomatis kalau ada sesuatu yang rapuh, gue gak tahan. Gue juga rapuh kali. Lo tiga-tiga aja sama gue. Basna, kamu bilang paket ini gak ada yang punya. Kok bisa sih, Mbak? Awalnya sih biasa. Ada yang order atas nama Chris, mau kirim paket, ngambilnya di Ruko Jatayu. Ya udahlah ya, gue kesana. Basna! Oke, Jack. Awas! Hati-hati! Paket ini kirim ke alamat tadi. Iya, Pak. Jangan sampai pecah. Ya, ya? Iya. Awas loh, jangan sampai pecah. Ini amanah dari saya. Ya, ya? Aduh. Pak, kalau dibikin panik gini, malah bisa jatuh nanti, Pak. Jangan dong. Oke, Jack. Oke, Jack. Kenapa nggak dititipin aja, Mbak? Astaga, Dek. Dia kan udah nitip ke gue. Itu amanah, Dek. Ini alasan kenapa gue bangga kerja di ojek online. Karena di sini gue gak hanya nyari nafkah. Orang kasih kepercayaan sama gue. Dan gue mengemban tugas itu. Kalau deh. Gue demen nih. Tak dikawin banget sih Asna, tinggal beli cincin doang. Ini soal amanah, gue juga pengen gue punya amanah buat bahagiain lo, nak. Ya udah kalau gitu Mbak Asna WhatsAppin nomor teleponnya deh, biar adek coba teleponin terus. Oke ya, Dek. Gue akan tetap acak kok di jalanan. Tapi lo bener jaga ya? Iya, Mbak. Awas lo. Janji? Janji. Lo kenapa sih ganggu hidup gue mulu? Udah deh, jauh. Kan dia nabrak ya? Gak tau ah. Gue dimarahin sih. Dul. Hai. Cuci ya. Sip. Biasa. Jangan lupa jari-jarinya tuh. Oke. Kemarin masih pada kotor semua. Saja. Lian ya punya gue. Ya. Bal, tapi kalau menurut cerita lu sih, itu artinya... Artinya apa nih, Nok? Sabar dong, buru-buru amat lu sih. Lu bikin gue penasaran sih. Jadi gini, Bal. Kalau menurut gue ya,
Ini nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba Asna datang sama lo, terus dia bilang suruh jauh-jauh. Gue yakin banget kalau dia tuh GR. Jadi gue harus pura-pura cuek ya? Wah. Dia penasaran. Nanti bisa-bisa dia yang ngejar-ngejar lo. Lo otaknya encer banget kalau soal kayak beginian ya. Sakit. Ah. Encer. Tapi otaknya emang dari cairan.